kembali lagi bersama gua si Miau Awuuu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Cuphead. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah berhasil untuk menyelesaikan 4 stage di dalam game Cuphead DLC The Delicious Last Course ya teman-teman. Dan sekarang langsung saja kita akan meneruskan gameplay dari game Cuphead yang satu ini. Nah teman-teman, apakah stage-stage selanjutnya akan lebih susah? Dan kalau misalnya kalian lihat tadi teman-teman, DLC-nya baru 22%, berarti masih panjang sekali perjalanan kita teman-teman. Dan kemarin gue sempat puter-puter di sini dan ternyata ada jin yang keluar. Wadadidaw. Oke, sekarang teman-teman, gue akan coba lagi untuk menamatkan yang di sini ya. Atau kita naik aja terlebih dahulu guys ya. Itu nanti terlebih dahulu. Oke, boleh deh. Coba kita naik terlebih dahulu. Kemarin kita sudah menyelesaikan 2 stage yang ada di atas. Dan sekarang adalah stage ketiga. Let's go. Aduh, bakal susah atau enggak? Akan seperti apa nih teman-teman? Saya pun tidak tahu. Oke, itu. Oke, disuruh ngapain nih teman-teman? Oh, au, kena. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ada lonceng. Lonceng berbunyi. Oke, wow, hampir saya kena. Upsih, oke, nice. Sebentar. Ha, aduh, kena, aduh. Guys, ah, gitu dong. Oke, kayaknya gue bakal meninggoy terlebih dahulu. Yah, darah gue udah terlanjur 6 nih teman-teman. Berarti gue harus kalahin dia. Oh no. Sebentar. Ah, loh. Aduh, kena lagi gue, guys. Darah gue sisa 5. Kayaknya teman-teman ya, darah gue kan lagi banyak. Gue pakai untuk bukan di sini dulu ya. Jangan di sini terlebih dahulu teman-teman. Karena sayang banget, mending gue pakai untuk yang di sini aja. Ya teman-teman, mumpung kemarin kita sudah bertemu dengan jin dan dia memberikan 2 kali lipat hati kita ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, hati kita ada 8. Ulala. Hello. Oke, sekarang teman-teman gue akan coba lagi. Kemarin itu gue kalah ya. Gara-gara, oh hampir saya gue kena ya. Hati-hati gara-gara. Itu tuh yang di bawah tuh. Nggak kelihatan sama sekali teman-teman. Agak susah. Lalalala. Tidak kena. Aduh. Itu tuh bomnya. Hampir saja kena. Oke, aduh apalagi gue kena itu. Buset, kaktus. Sabar guys. Gue harus seperti apa? Oke. Aduh kena lagi. Emang susah stage satu ini. Tunggu dulu. Retry teman-teman ya. Karena gue baru main lagi nih. Gue harus membiasakan diri gue nih. Oke, sabar. Kalau dia nembak pakai, aduh, apa lagi sih? Itu keluar dari mana tuh kaktus? Masa dia keluar dari belakang? Gua harus bener-bener ngeliat depan belakang. Aduh, oke lah kalau begitu. Oke, sabar. Oh, dari itu, guys. Dari kuda yang yang datang. Ah, I see yang ini nih. Nah, bisa kita tembak teman-teman kudanya supaya dia tidak mengeluarkan duri-duri dam ya. Oke, mantap. Hati-hati. Sip. Nah, yang ini nih harus kita kalahkan dia ya, teman-teman. Sabar. Wow. Wadadidaw. Wow. Wadadidaw. Oke, aman, teman-teman, aman. Copar cogut. Let's go. Wow. Hati-hati. Oke, nice. Masih aman-aman saja. Woo! Mantap. Woo! Oke. Sabar, guys. Oh. Dia sudah berubah mode. Sekarang mode apa lagi itu? Buset, duitnya pada masuk ke tempat dia semuanya, teman-teman. Enak banget. Oke. Gua akan ulti. Ulti, teman-teman. Kap. Oh, lol. Jadi apa nih? Kaboom. Gua nggak tahu tuh. Weh, ya. Aduh, ada emas. Ada dolar. Waduh, ada koin, teman-teman. Buset, ada banyak banget yang bisa kita ambil itu. Tetapi Miau Awuuu masih mantap sekali. Dia masuk ke dalam kuker dia sendiri. Oke, sekarang gua harus ngapain nih guys? Oke, sabar. Tuh ada daging. Buset, apa itu? Oh no! Aduh, akhirnya Miau Awuuu kena juga ya teman-teman. No. Ini susah sekali. Saya harus bagaimana nih teman-teman? Sabar. Sekalipun gua belum dapat peri nih guys. Perinya susah banget di sini. Aduh, kena lagi gua guys. Oke. Paling atas. Hati-hati. Aduh. Oke, sip. Aman saja. Oh. Ingat baik-baik, lu bisa menjadi kecil ya. Oke, sip. Yes. Apalagi nih teman-teman? Buset, hot dog. Buset, guys, kita ada hot dog. Oh no. Aduh. Pengen gua ambil. Oh, kita bisa ulti. Ulti! Let's go! Boom! Mantap. Oke, sabar. Hot dog-nya bisa kita ambil, teman-teman. Aduh, kena ini lagi. Tunggu.
Tunggu. Oke, kita fokus untuk menghindar aja terlebih dahulu ya teman-teman. Darah gue sudah ada 4. Aduh, knockout. Kita bisa mengalahkan dia dengan baik dan benar teman-teman. Oke, untungnya masih sisa 3 HP ya. Cuma gue gak bisa parry. Nyebelin banget. Oke, 2 menit. Ya, parry kita guys. Harusnya kalau tadi gue bisa parry guys, kita bisa mendapatkan A itu. Tetapi, sayang sekali. Yippee! Selesai! Kita dapat dessert lime. Nice. Oke, sekarang we did it. That was the... We did it! That was the last ingredient we need for the Wonder Tart. Let's get back to the salt baker. Lickety split. Aduh, susah juga tuh. Oh, udah selesai. Dan sekarang kita bisa kembali lagi ke tempatnya si chef kita ya, teman-teman, yang ada di situ tuh, bakery. Tetapi, teman-teman, gua pengen ke atas terlebih dahulu menyelesaikan quest-quest kita tuh. Ya kan? Nah, sebentar, sebentar. Jangan dulu ke mana-mana, teman-teman. Ini yang ketiga, belum kelar. Kita kelarkan terlebih dahulu nih. Cukup susah nih, guys, ya. Jadi gua harus berkonsentrasi. Nice sekali. Kita. Oke, nice. Jangan kena loncengnya. Lonceng berbunyi. Wow. Kok dia ada di situ? Sini kau. Lu kena kan? Nice. Sip. Mama mini. Banyak amat. Mama mini. Nice. Hampir aja kena. Wow. Cepat sekali dia, Bung. Kenapa dia secepat ini sekarang? Oke, sabar. Upsi. Nice. Nice sekali. Lonceng berbunyi. Sabar. Wow. Widih. Gocekan dari Miaok yang baik. Aduh, kena juga gua, guys. Nyebelin. Lu, mamam tuh. Sabar, guys. Semakin cepat kita mengalahkan dia, semakin baik. Knock up. Belum. Buset, banyak banget. Oke, hati-hati. Nice. Mamam ini. Knock out. Udah jago belum Miaok, guys? Enggak lah. Tidak boleh senang terlebih dahulu ya. Oke, kita dapat reward. Dapat 2 koin. Thank you so much. Oke. Thank you. Sekarang keempat kah? Buset, masih ada yang keempat, teman-teman. Kalian mau lihat? Baiklah kalau begitu. Sebelum kita ke boss terakhir ya. Apalagi tuh? Gue bisa ngapain nih, guys? Aduh, nggak bisa. Tunggu dulu. Nih, disuruh ngapain nih gua, guys? Ada banyak kuning-kuningnya, tetapi gua nggak bisa ulti. Arahin ke dia kali. Nah, betul sekali. Arahin ke dia, tetapi HP gua udah berkurang 1. No. Lu, kena. Aduh, kena lagi gua, guys. Oke, ulang. Yang penting gua udah tahu harus ngapain ya. Let's go. Mari kita coba lagi. Oke, sabar. Lu. Aduh, susah ya. Jadi harus kita pantulin terus, guys. Kalau kayak begini, dia kepantul ke, apa namanya, lantai. Aduh, salah. Maka langsung pecah. Loh. Duh, gue cuma bisa sekali-sekali nih, teman-teman. Nice, kena sekali lagi. Aduh. Hampir aja kena. Aduh. Miaok, come on, koordinasinya. Let's go, my friend. Aduh, nggak bisa lagi. Nyebelin. No. Sebentar, teman-teman. HP gue sisa 1. Ya ampun. Susah. Tuh, kalian lihat tuh. Masih di awal banget gue. Mata gue udah sampai berair ini. Harus bener-bener fokus banget. Lihat kanan, kiri, atas, bawah. Nice. Kena. Nah, ini terlalu jauh nih. Kena. Sabar. Aduh. Ada tengkorak, gua gak berani. Aduh. Nice, itu udah bisa tuh. Duh. Sabar. Terlalu jauh, teman-teman. Biarin aja terlebih dahulu. Itu juga terlalu jauh. Nah, ini dia. Tuh. Nice, itu udah pasti kena tuh. Itu juga udah pasti kena tuh. Nice.
Nice sekali, Biok. Let's go, pertahankan tempomu. Terlalu dekat masuknya tadi. Nice, kena itu. Sip. Sabar. Gua persiapkan diri gua. Udah, pasti kena tuh. Sabar. Knockout! Kalau fokus baru selesai ya. Luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Itu emang susah, teman-teman. Tapi saya berhasil. Let's go. Dapat duit lagi dong. Nah, dapat 2 duit lagi. Oke, sekarang loh. Kita kemana lagi? Ya, turun lagi, teman-teman. Oke, duit kita ada 4. Lumayan. Gue cari terlebih dahulu ya. Oh, di sini. Sebentar. Apakah saya bisa membeli di shop, teman-teman? Ya, mending lu sekaligus. Oh iya juga ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita cek terlebih dahulu. Sisa apa lagi sih yang bisa kita beli? Welcome. Oh, ini 5 ternyata ya, teman-teman. Ya udah ini beli aja. Masih ada lagi. Extra. Oh, wow. Ini bagus nih. Yang mending ini aja. Goodbye. Ya udah, kita targetnya adalah mendapatkan yang hatinya 2 ya, teman-teman. 5. Sekarang kan kita koinnya 3. Nah, siapa tahu aja ketika kita berhasil mengalahkan satu stage lagi, kita bisa mendapatkan 2 koin. Jadi, total ada 3. Mantep. Let's go. Halo. Ah, apakah ini yang terakhir? Semoga saja ini yang terakhir. Tetapi biasanya yang terakhir itu susah. Waduh. What is that, my friend? Buset. Wah. Oke. Waduh. Oke. Nice. Oke, nice. Sabar. Oke. Gua harus perhatiin yang pink juga ya, teman-teman. Yang mana dia? Nah, itu dia. Ini arahnya juga susah banget, guys. Aduh. Arahnya susah banget. Aduh. Oke, ulang. Gua udah ngerti. Oke, mari kita coba lagi ya. Semoga saja bisa berhasil dengan baik. Nice. Baik. Nice. Itu juga baik. Aduh, perhatikan baik-baik, Meowauk. Arah dari ininya. Aduh, kena juga saya, guys. Kena dong. Nah. Yuk, bisa yuk. Aduh, ternyata dia ke situ. Aduh, salah. Padahal kesempatan gue di situ ya. Jangan sembarangan dong, Meowauk. Oke. Nice. Kena dia, guys. Kena. Oke, sabar. Aduh, kena lagi. Nggak sempet. Aduh. Sabar. Yes. Sabar. Kena. Ayo. Aduh. Knockout. Wow. HP gue sisa 1. Gue kirain gue yang knockout, teman-teman. Wow, udah deg-degan aja gue. Makin jago. Lumayan. Ya kan, mata kita makin terbiasa. To my new champion. Dapat 3. Lumayan. Berarti dapat 6. Oke, apakah kita masih ada lagi? Udah selesai. Berarti itu adalah stage terakhir ya. Sampai 5, guys. Oke. Nice. Seru juga minigamenya ya. Dan sekarang kita akan mencoba, teman-teman, masuk ke boss terakhir. Hahaha. Nah, sebelum nanti teman-teman gua kesusahan, gua beli ini terlebih dahulu. Thank you. Goodbye. Dan nanti teman-teman, perkiraan gua kalau memang terlalu susah, gua akan coba untuk panggil si Jin ya, supaya HP kita kali 2. Oke, pertama-tama gua siapin terlebih dahulu apa ya yang enak ya, guys? Gua nggak tahu lagi yang enak yang mana. Ya udah kita coba ini aja terlebih dahulu. Yuk, let's go. Coba dulu, let's go. Apa yang terjadi? Ada jalan untuk ke bawah. Ini jalan kemana? Menarik sekali. Oh ya, by the way, ada yang bilang, Kak Regi, jangan mainin game anak kecil dong, Kak Regi. Weh, maaf nih, emang kayak kartun ya, kayak anak kecil. Tetapi ini susahnya minta ampun, anak kecil aja belum tentu bisa namatin nih, guys. Ya, mohon maaf nih. Kok dia ketawa? Coto mati kuda say. Welcome back. Your meltsome. Okay. I don't think you are be back so soon. No matter. It's too late to stop me now. The Wonder Tart will be
my finest work yet. A shame I never told you about the most important ingredients, secret ingredients. A living soul! While you... Okay, by the way, itu nanti mungkin gua akan sensor ya teman-teman. We are out doing my bidding. I nab your little friend here. When his soul is baked to the wonder tart, the cosmic powers of the astral plane will be mine. Waduh. Monkman, Miss Kalis, you gonna help me? But first, I'll take those ingredients and then I'll use your head as serving dish. Waduh, ternyata dia jahat ya teman-teman. Dan kita harus mengalahkan dia. Alright lah, kalau begitu, mari kita lihat terlebih dahulu dia akan seperti apa. Okay, nice. Kita hindarin aja terlebih dahulu. Buset, itu ada lemon-lemon yang disingkirkan sama dia. Buset, ini lemon-lemon. Gak apa-apa, masih aman-aman saja. Okay. Apalagi itu teman-teman. Sabar, itu ada cube yang bisa kita hajar. Okay, nice. Aduh, itu banyak sekali. Ada strawberry, ada gula, ada apa lagi tuh, api. Sabar. Let's go. Whoopsie. Okay, nice. Okay, sabar guys. Gua mau ulti. Aduh, dia menghindar. No. Apalagi tuh, buset. Apalagi itu, teman-teman. Sisa dua dong. Oh no. What is this, my friend? Aduh, gua meninggoy. Wah, masih jauh banget dong, guys. Oke, berarti di babak pertama gua nggak boleh kehilangan HP satu kali pun ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lagi, guys. Kasian. Aduh. Retry. Gua sambil ngeliatin lemonnya gitu loh. Now go. Alright, teman-teman, mari kita coba lagi. Dan semoga saja saya bisa mengalahkan dia dengan baik dan benar. Sip. Hati-hati. Oke. Awas. Ada strawberry, teman-teman. Waduh, wadah. Kita harus full fokus. Semuanya harus fokus. Oke, sabar, teman-teman. Oke, sabar. Waduh, ada popcorn. Popcorn. Wow, oke. Babak kedua. Kita ganti. Oh, hampir aja gue kena. Guys. Oke, sabar. Gue harus gimana? Oh, yang di atas. Sebentar. Aduh. Ini, ambil. Kita ulti. Oke, nice. Harus semuanya kah? Oke, sabar. Ambil dulu. Au. Gue kena sekali, guys. Oh. What is that? Oh. Ih. Nice. Meow out. Come on. You can do it. Okay. Apa ini? HP gue sisa dua. Kita berubah lagi. Oh, itu dia. Si Magman. Aduh, apa lagi itu? Apalagi ini, teman-teman? Kok kayak gangsing? Oh. Kayak gangsing. Oh. Dia ngapain itu, guys? You die. Mana gua tahu. Oh, itu fase terakhirnya dia, guys. Okay, teman-teman. Cukup susah juga untuk ngelawan dia. Jadi kayaknya saya butuh untuk memanggil Bapak Jin. Help me. Yes. One more wish katanya teman-teman. Oke lah kalau begitu. Karena ini adalah terakhir. Jadi kita akan coba untuk mohon pada dia. Supaya kita mempunyai 8 HP. Cukup curang sih. Cuma itulah keputusan saya ya. Mau tidak mau nih teman-teman. Oke, sabar. Oke, susah banget. Oke, sabar. Ini tuh bener-bener kalian harus biasain diri kalian dengan controller ya. Kalau kalian nggak biasa dengan controller tuh susah banget mainin game yang satu ini. Oke, strawberry. Aduh. Harusnya. Aduh. Oke, ulang. Nggak bisa kayak begini. Wadaw, guys. Seperti yang kalian lihat, walaupun kita sudah mendapatkan 8 HP ya. Tetapi di sini tetap masih susah. Dan gua harus
harus tunggu, konsentrasi dulu. Harus no damage terlebih dahulu di awal-awal ya. Itu adalah impian saya. Oke, sabar. Oke, hampir kena. Sabar, tembakin dulu. Nice. Nah, sekarang batu-batu es. Sebentar teman-teman. Aduh, strawberry. Ngeselin. Nice. Masih aman teman-teman. Mantep. Oke, dia marah. Aduh, pas banget. Pas dia lagi ganti mode, gue kena satu damage. Oke, kita harus ganti ini teman-teman. Dia ketawa. Oke, sabar. Aduh, kena lagi gue guys. Nih, gue ulti. Ulti dulu. Ayo. Oke, sip. Guys. Fokus dulu nih teman-teman. Aduh, kena apa tuh tadi? Gua gak lihat sama sekali. Buset, terlalu banyak barangnya. Tapi gak apa-apa, ada 5 HP. Yes, gue udah bisa ulti lagi teman-teman. Tetapi nanti aja terlebih dahulu ultinya. Nah, oke. Nice. Kita ganti lagi teman-teman mode untuk kita nyerang. Dari mana dia? Oke, sabar. Oke, nice. Oke, masih aman, masih bisa dihindarin itu teman-temanku sekalian. Nice. Oke, sekarang gue harus ngapain? Oke. Oh, kesini guys. Oke. Habr. Oke. Waduh, teman-teman. Sebentar. Aduh, susah banget. Oh, sisa 2 HP gue guys. Aduh, knockout. HP gue sisa 1. Buset, dah susah banget. Yang ini terakhir susah banget guys. Gue gak tahu caranya tuh. Dia kanan kiri. Kayaknya gue harus bener-bener baik ya. Wow. Wadadidaw. Dapat apa? B plus. Gak pernah dapet A. Tadi kalau misalnya gue masih ada 3 HP ya teman-teman, mungkin saja saya akan bisa mendapatkan A. Sayang sekali. Cuphead! Oh, pecah. Nice. Thanks goodness, you're okay. Oh, bertukar kembali. That's Tididit. Salt picker. He had us hoodwinked the whole time. Jadi dia udah menipu katanya. Kezugs, this place is coming down. Let's get out here. Ah, kan dia kan hantu ya, gak bakal kenapa-napa. Ah, ya juga ya. No, my battery. Serves him right for dumping us. But with the bakery destroyed, you are never gonna get the Wonder Tart, Kelis. That's okay. If some poor soul has to be sacrificed for me to live again, it just ain't worth it. But mark my words, boys. I'm never gonna stop searching. And in the meantime, if you ever find yourself in a scrape, I just want cookies, by the way. Oh, okay. Besides, who needs a Wonder Tart when they can have 2 new best balls instead? Okay. Baiklah kalau begitu. The epilogue? Hah? Maksudnya apa nih? Oh, ada komiknya, siap. Directed by... Oh, wow. Ini apa nih? Jadi dia ketangkep. Habis ketangkep teman-teman dia diadili. Dan habis itu Chef Saltbaker-nya, Loh, community service. Oh, jadi dia harus bersih-bersih ya teman-teman. Dan juga menanam. Oh, menanam. Untuk menanam strawberry. Habis itu dia juga bantu-bantu untuk apa tuh? Baking. Untuk membuat roti. Terus dia bersih-bersih juga teman-teman, bersihin giginya paus, buset. Oh, paus ya, gue inget nih. Terus dia ikutan ngecat tuh guys, ngecatin kapal. Terus dia sedih teman-teman karena tempat bakery-nya dia hancur.
Habis itu dia juga jadi pelayan ya, untuk serving customer-customer. Terus dia juga memperbaiki apa tuh? Pesawat. Oh, I see. Terus kalau misalnya di King-nya, ya kan dia bantu ikut main. Main apa tuh guys? Main catur kali ya. Terus dia bekerja terus-menerus ya teman-teman. Membantu sana, membantu sini. Oh, mungkin dia mau membangun kembali bakery-nya dia guys. Ah, I see. Tuh, sambil itu dia menyiapkan kue-kue yang enak. Dan akhirnya mereka berteman kembali. Oh, grand reopening bakery-nya udah jadi. Ah, I see. Wah. Yeay, udah tamat. Guys, udah tamat. Gue kirain masih lanjut, ternyata udah tamat. Hihi. Ternyata kita cuma 3 part ya teman-teman bermain game Cuphead DLC. Aduh. Gua lupa lagi. Last course lah. The delicious last course. Nah, itu dia. Ya ampun. Gua emang pelupa ya. I'm so sorry guys. Memang umur itu tidak bohong ya. Ya udah, ini bisa gua skip. Badah. Dan by the way teman-teman, kayaknya untuk lagunya itu free copyright. Jadi sebenarnya untuk lagunya sendiri bisa gua dengerin sampai habis, tetapi ini lebih enak ya. Sama halnya kalian suka nonton Meow Au kalau misalnya di YouTube itu kali 1 kali berapa ya? Kali 0,5 salah. Kali 1,5 atau 2 ya. 125, 15, 175 sampai 2 ya. Iya, itu dia. Kalau 2, wah makin cepat lagi. Fin. Sudah selesai. Tamatkah? Yeay, tamat teman-temanku sekalian. Baiklah guys, untuk game Cuphead sampai di sini terlebih dahulu. Dan bisikan aja teman-teman kalau misalnya perahunya Meow Auk yang raft teman-teman sudah selesai. Jadi kita besok ada raft ya, dan kita lihat perahu barunya Meow Auk seperti apa, sambil nanti kita akan mencari karakter-karakter baru di dalam game raft. Jadi teman-temanku sekalian, untuk episode game Cuphead sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua udah nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.